Angkatan, saya Ismail Duandianti. Sekarang saya sudah ada di samping auditorium UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di mana di sini sedang dilaksanakannya atau peringatan hari jadi jurusan jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mahasiswa dan mahasiswi jurusan jurnalistik sekarang sedang melaksanakan anniversary dengan berbagai runtutan acara, banyak sekali runtutan acaranya, dan salah satunya yaitu Traditional Games. Berikut liputannya. Perayaan anniversary jurnalistik yang ke-17 kini dimeriahkan oleh Traditional Games, di mana Traditional Games ini terdiri dari 6 permainan, yaitu Migrasi Bata, Lubang Setan, Botol Bergoyang, Cincin Seserahan, Kaki Seribu Berjalan, dan Tali Kebahagiaan. Traditional Games ini dimainkan oleh 2 kelompok yang terdiri dari 20 orang per kelompoknya. Kelompok yang menyelesaikan permainan lebih dulu, itulah pemenangnya. Traditional Games ini tidak berhenti di 6 permainan yang dimainkan secara estafet, melainkan dilanjutkan dengan balap karung dan tarik tambang. Jadi Traditional Games ini kan diadain sama anak-anak semester 2, jadi kurang berpengalaman semester 2-nya juga, tapi lumayan ramai sih. Maksudnya ya kompak lah untuk angkatan kita, angkatan 2014. Tujuan awal dari kegiatan ini kami melaksanakannya untuk memberikan katakanlah ya hebat seperti itulah, apa bersenang-senang begitu kan. Karena sebelumnya kami kan sudah mengajukan proposal begitu tentang beberapa acara begitu, tapi karena yang diasesannya Traditional Game dan Flash Mob, ya udah kami laksanakan begitu semaksimal mungkin. Nah itulah salah satu rentetan acara dari anniversary jurnalistik yaitu Traditional Games, di mana cukup dimeriahkan oleh mahasiswa dan mahasiswi jurusan jurnalistik yang mengikuti kegiatan tersebut. Sekian laporan dari